Tahukah Anda berapa lama life vest atau baju pelampung bisa bertahan di laut? Simak pengertian berikut ini. Baju pelampung merupakan perangkat yang dirancang untuk membantu pemakai, baik secara sadar atau di bawah sadar, untuk tetap mengapung dengan mulut dan hidung berada di atas permukaan air atau pada saat berada di dalam air. Baju pelampung biasanya dilengkapi dengan peluit serta lampu yang akan menyala jika baterainya terendam air. Ada dua jenis baju pelampung. Yang pertama adalah busa styrofoam. Merupakan bentuk yang paling sederhana, terbuat dari busa styrofoam yang dibungkus di dalam baju pelampung, banyak digunakan sebagai perangkat keselamatan kapal dan perahu. Biasanya menggunakan warna orange agar mempermudah proses evakuasi bila terjadi bencana. Biasanya dilengkapi dengan lampu yang hidup bila baterainya terendam air, serta peluit. Kedua adalah pelampung balon udara. Pelampung balon udara yang ditempatkan di dalam baju pelampung yang dikembangkan dengan menarik pemicu udara atau tabung karbon dioksida yang akan mengisi ruang di dalam baju pelampung dan biasanya dilengkapi dengan peniup manual bila tabung karbon dioksida tidak berfungsi. Pelampung jenis ini merupakan perlengkapan standar pesawat terbang. Baju pelampung dapat mengambang selama 3-7 hari selama di laut loh. Bagaimana pendapat Anda? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Terima kasih.